Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah yang mengumpulkan kita pada hari ini dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang cuba mencari kebenaran untuk diikuti, dan mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita untuk terus mengikuti kebenaran yang berpandukan kepada Quran dan Sunnah dengan fahaman tiga kurun yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita buka kitab Facebook kita ke komputer kita, yang mana kita akan membicarakan satu perkara yang besar yang melanda pada umat Islam, terutamanya di bumi kita yang kita cintai. Bukan kerana apa, kerana satu perkara ini adalah satu perkara yang besar disebabkan kejahilannya umara dan kelalaian ulama yang menjadikan ummah menjadi bingung dalam persoalan ini. Disebabkan kejahilan inilah maka kita berada dalam kegelapan. Dan pada hari ini saya akan membukakan satu perkara yang amat penting kepada kita mengetahui beberapa perkara yang kita menyangkakan ianya Islam, tapi sayang ianya bukan datang dari Islam. Tetapi pendukung pembawanya adalah di kalangan orang-orang yang memakai serban dan jubah. Oleh kerana itu Rasulullah kata, penyeru-penyeru di kalangan kamu, penyeru neraka di kalangan kamu, berkulit-kulit kamu, berlisan-berlidah-lidah kamu. Subhanallah. Cuma kita nak membicarakan pada hari ini satu perkara yang besar yang kena kita tahu juga. Terpaksa saya buka. Kerana apa? Saya merasakan saya takkan lama di Malaysia dah ni. Dah nak tinggal Malaysia. Okey. Jadi minggu depan tak ada kelas, saya pergi ke Mesir untuk satu minggu. Dan bulan 4 saya akan terus berangkat ke Mesir untuk 2 tahun insya-Allah. Okey. Jadi kita kena tunjuk. Dalam sesi ini saya akan tunjuk perkara yang penting di mana para ulama tersilap langkah dalam bab ini, menganggap perkara ni simple. Tak ada apa-apa. Apabila segelintir para ustaz mengatakan, kenapa nak halang orang berzikir? Kenapa nak halang orang berselawat? Kita mengatakan, kita tak pernah nak halang orang berzikir dan berselawat jika zikir dan selawat itu mengikut cara Rasulullah. Kenapa tak tegur orang yang tidak berzikir dan berselawat? Mereka kata, kita mengatakan kisah Abdullah ibn Mas'ud menegur sekelompok orang yang berzikir di dalam masjid. Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi, menegur. Apa salahnya mereka berzikir? Tak salah. Tetapi salah kerana zikirnya tidak mengikut cara Rasulullah. Apabila Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, apa yang kamu buat ni? Lalu mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, kami tidak buat melainkan kebaikan. Akal mengatakan kebaikan. Lalu Abu Abdurrahman mengatakan, Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, berapa ramai orang yang nak membuat kebaikan tapi tidak pernah sampai kepada hadafnya. Dan kamu lakukan perkara yang mana kami tak pernah lakukan di zaman Rasulullah. Cantik. Dan aku takut kamulah di kalangan orang yang Rasulullah mengatakan membaca Al-Quran hanya sampai di kerongkong sahaja. Yakni di kalangan golongan Khawarij. Dan sejarah membuktikan, periwayat kisah ini menceritakan, kebanyakan mereka yang mati ini, ya, kebanyakan mereka yang berada di dalam masjid mati bersama golongan Khawarij di dalam peperangan Nahrawan bersama Ali. Mereka lawan Ali. Kebanyakan di kalangan orang yang melakukan zikir-zikir masjid, dalam masjid itu. Tuan-tuan dan puan-puan, zikir kita kata tak ada apa, nothing, tak ada apa. Tak, dia memain peranan perubahan yang akan berlaku. Bayangkan sikit je zikir terus menjadi
khawarij yang Rasulullah kata kalbun min kilabin ahli nar. Maka di sini kita akan lihat beberapa perkara, ya, dan kita tidak non politik ataupun apa. Jadi kita akan cuba buka yang pertama sekali dalam pembahasan perkara ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan akan melihat fatwa JAKIM telah mengatakan sesat tetapi ianya masih lagi bergerak. Dan kita kenapa kita menentang? Kerana penyeruannya kepada menyembah Tok Guru, pemujaan kepada Tok Guru. Maka di sini kita akan lihat, ya, klip video ini dan mudah-mudahan memanfaatkan kita semua. Bismillah. Okay, ini di antara cara zikir mereka. Okey. Lihat bagaimana zikir yang dibuat seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat yang 35 mengatakan tidaklah solat mereka, zikir mereka melainkan siulan dan tepuk-tepuk tangan. Ni dia. Inilah golongan yang pernah Imam Syafi'i mengatakan aku meninggalkan Baghdad sewaktu dia pergi menuju ke Mesir. Aku meninggalkan Baghdad pada ketika itu sekelompok manusia yang berzikir sambil berjoget, menari, melompat-lompat. Dan mereka itu adalah zindik. Yakni seorang munafik yang jahat, ya, dikategorikan munafik. Zindik ini munafik tapi jahat, lagi jahat daripada munafik biasa. Cuma saya nak bagikan, tengok gambar ni, ya, gambar Tok Syekh ni, ingat ya, ingat. Bukan ingat sampai nak bawa tidur pula ingat, teringat tak? Ingat lepas ni kita nak tunjuk klip video lain pula. Ini Tok Guru dia, Hisham ni, ya, siapa? Tok Guru dia yang telah meninggal dan diganti dengan anak murid. Anak murid dia ni, okey? Cuba tengok elok-elok muka dia ni, ingat, nanti saya akan cuba bukakan. Ini Tok Guru dia. Okey, jadi kita tengok. Ya, mereka pakai serban juga, mereka berjanggut, mereka berjubah. Tapi adakah zikir ini Rasulullah ajar cara berzikir begini? Oleh kerana itu Imam Syafi'i mengatakan jangan kamu tengok tertipu dengan zahir dia semata-mata, jangan, tapi tengok akidah dia. Jadi kita menyaksikan zahir dia nampak baik tapi amalan dia subhanallah tidak ada dalil langsung. Okey, JAKIM telah fatwakan pada tahun berapa, ya? Okey, kita tengok. Ni dia fatwa JAKIM. Pada tahun 2000 telah diisytiharkan
Nazim Haqqani tarikat ni sesat. Fatwa Jakim mengharamkan, mengharamkan Syekh Nazim Al-Haqqani. Jakim dah fatwa haram dan memfatwakan aliran yang dia bawa, tarikat yang dia bawa adalah sesat, bukan dia. Okey. Jadi kita menyaksikan bahawa Jakim dah istiharkan sesat. Tetapi kenapa dia boleh bergerak lagi? Ada tangan-tangan dari dalam yang mengganggu dalam untuk membentreskan dia. Kalau dulu Al-Arkam diistiharkan sesat, habislah. Habis ke akar umbi. Hidup dengan nama Rufaqah, habis. Hidup dengan nama Global Ikhwan, habis. Tapi yang ni masih lagi bergerak. Okey, kita tengok kenapa kita menentang. Pertama dah kita saksikan. Okey, sekarang kita tengok apa yang dilakukan oleh zikir-zikir mereka. Ini tok guru dia. Okey, cuba tengok orang yang di depan tu apa yang dia buat. Cium kaki Tok Guru. Sama juga dengan sujud Tok Guru. Okey. Kalau Tok Guru tu tak redha, memang ditendang pun, campak. Tapi ya, kita menyaksikan semua kepada penyembahan Tok Guru, ya, pemujaan kepada Tok Guru. Inilah sumber tarekat kalau kita nak tahu. Ya, lihat, lepas tu seorang lagi duduk cium tangan Tok Guru. Okey. Okey, ini di antara ya yang dibuat dalam siri zikir mereka. Okey, siapa yang pernah dulu zaman muda macam ni, dia teringatlah. Okey. Sakit kita. Dia buat break dance pula dalam zikir dia. Okey, mungkin orang ni nak tegur kot. Jangan kamu buat gitu. Kita tengok. Oh, dia join semangkuk. Auzubillah. Okey, nampak tak? Okey. Adakah kita boleh biarkan golongan ini berada di Malaysia membawa fahaman yang begini? Ya, nauzubillah min zalik, ya. Okey. Kenapa kita menentang dia? Okey. Kita tengok betul ke dia dah datang ke Malaysia? Jadi kita cuba tengok betul ke dia datang?
tanpa kita sedari, okey, maka dia telah menunjukkan muka dia selepas kematian tok guru dia. Maka di sini kita lihat, okey, semua kenal ni, okey, Richwell ni, Dr. Azizan, dan ni Syekh Sagraf ni, kita tahu. Maka kita saksikan, budak-budak hafiz jadi dipergunakan. Tuan-tuan dan puan-puan, ni dia orang dia. Orang yang kita tengok tadi, timbalan tok guru tadi yang tengah berzikir berjoget, inilah orang dia. Bersama dengan lelaki ni, dan dia sentiasa berada berdua ni sampai ke kubur Habib Noh di mana tu, di Singapura pun dia berada. Inilah orang dia, ya, yang menjadi ketua sekarang dan dibebas di Malaysia. Kenapa tak tahan? Kerana ada perkara-perkara yang tertentu yang melibatkan orang-orang yang tertentu yang menyebabkan JAKIM tak boleh buat apa-apa. Seharusnya benda ni tidak boleh dibiarkan. Ajaran sesat yang dibawanya dah jelas, tapi kita menyaksikan dia dibiarkan untuk bebas. Na'uzubillah min dzalik. Dan kita berhadapan dengan masalah yang besar. Dan Yahanana itu sendiri, maksud dia sudah berbahaya bagi siapa yang memahami. Dr. Abdul Basit telah mengupaskan tentang apa Yahanana itu yang dimaksudkan. Na'uzubillah. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita terpaksa berhadapan dengan suasana yang begini apabila pihak yang dipertanggungjawabkan tidak mahu bertanggungjawab. Ya, dia terus dengan perbuatan dia ni. Yalah, tak usah lama-lama tengok, nanti syok pula berjoget gitu belaka. Okey. Baik. Itu dia, golongan-golongan itu telah datang ke Malaysia. Ya. Sebenarnya dia ada kaitan dengan satu kelompok ataupun satu, kita pun nak cakap tak apa, nak sedap kita nak bercakap dalam bab ni pasal ada live ni, leceh sikit kan. Tapi dia berkaitan dengan beberapa kelompok orang-orang yang dikatakan orang besar, ya, yang menyebabkan pihak-pihak tertentu tak mampu untuk melakukan. Baik. Kita dah tengok kelompok ni. Sekarang kita tengok kelompok-kelompok yang berlaku di bumi kita ni, orang-orang yang tertentu. Okey, pertama, mereka ni ambil ajaran tu dari mana? Mereka ambil ajaran tu nun dari Turki sana, ya, kerana tok gurunya tu datang dari Cyprus. Okey. Ini di antara amalan orang Turki. Okey. Ini dia amalan mereka, kebanyakan orang Turki. Baik. Tapi yang ni saya tak berapa nak selesa tunjuk, tetapi ini yang lelaki Bralwi, yang perempuan Syiah. Ya, orang duk kata Syiah apa, orang perempuan tak ada ke? Ada 2-3. Saya nak tunjuk pun rasa malu. Ya, kerana zikir dia, zikir tu sampai tertonging-tongging pula. Jadi agak malu nak tunjuk. Tapi saya tunjukkan sikit pada klip video Ustaz Haslin ni. Ya, dia ada ceritakan sikit. Ya, kita ambil lah kat sini Ustaz Haslin punya cerita. Okey.
Okey, kita ambil sikit. Pasal klip video tu ada dalam dia punya ni. Okay, itu di antara ya klip video yang menunjukkan perempuan-perempuan berzikir. Okay, tapi yang satu lagi saya tunjuk ni agak lagu dia agak rock sikit. Cuma kita perlahan, cuma kita tunjukkan gaya-gaya dia tu ya, antara lelaki grup Beralwi dengan perbuatan Syiah. Ya, bila dia pukul badan tu mengisyaratkan macam kalau kita tahu ratapan ya, ratapan bagi mereka terhadap Hussein. Okay, kita tunjukkan, kita slowkan dulu. Okey, ini di antara amalan zikir dia, saya tak nak pasang muzik kuat sangat. Okey, nampak tak? Ini ratapan bagi golongan Syiah. Ya, dan sama je konsep orang lakinya, ini acara lain bagi Beralwi di Pakistan. Ini golongan mengklaimkan diri mereka ahli sunnah di Pakistan. Okey, ini Syiah. Okey, nampak cara berzikir mereka. Hai. Ibu-ibu kat belakang jangan buat macam ni. Entih kita. Okey. Okey. Kita stop kat situ. Kemudian kita saksikan zikir-zikir itu telah berlaku di Malaysia dengan cara kita tak sedari sekelompok golongan-golongan tarikat
dia membuat cara zikir yang dikatakan pertama zikir sir. Apa dia zikir sir? Zikir rahsia. Kononnya tak bunyi apa-apa, tak bunyi, badan je bergerak. Okey, dia menggunakan dalil juga. Nampak tak? Saya katakan Al-Quran dan As-Sunnah orang akan ambil sebagai dalil, tetapi kefahaman itu siapa yang bawa? Akal ataupun tiga kurun yang terbaik. Okey, ini di antara zikir sir. Jadi kita kuatkan suara pasal dia sir. Okey. Nampak menguit je. Menguit orang Perak punya bahasa. Bergerak je. Ya. Ah, perempuan berjangkit dah. Tengok dia kata surah Al-A'raf ayat 205. Ah, tu dia. Genjut semua dah. Okey, ini zikir sir. Dan kita menyaksikan zikir jahar yang biasa berlaku pada masyarakat kita. Ya. Mana tadi? Okey. Mengangguk. Makcik ini dah tak larat dah, letih aku eh. Okey. Baik. Sekarang kita pergi ke satu lagi bentuk zikir yang siapa mengenalinya, mengenalinya. Siapa tak kenal, kita perkenalkan. Okey. Dia di antara yang pernah kita cerita, orang yang tak melarang kita makan ketam, sotong, udang yang pernah kita ceritakan dulu. Maka dia ada satu madrasah, madrasah Nun di Kedah. Dan dia terkenal dengan Tok Ayah Sik di Sik sana. Ya. Maka kita saksikan amalan-amalan yang dibuat, di antaranya ini zikir yang dibuat. Okey. Ada yang sampai terjatuh kopiah, tengok. Ha, cabut dah. Okey, ini kumpulan Tok Ayah. Pasal saya kenal sangat kumpulan ni, kerana abang ipar saya pernah terlibat. Ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia dan hati pun. Baik. Kita tengok apa yang dibuat lagi. Mana ya? Okey. Ni dia mukadimah yang dibuat. Bermula dengan zikir seperti Al-Arqam buat, ya. Ajaran sufi di Pahang, Kedah dan Pulau Kiuman, di Kedah markas dia, dan dia ada sekolah di Ulu Langat, di Sungai Serai kalau tak salah, nama dia Madrasatul Iman. Baik-baik, tuan-tuan dan puan-puan, tu yang saya katakan. Ya, kenapa kita kena berhati-hati nak bagi zakat? Bukan main bagi je, oh sekolah tahfiz, tengah-tengah ajaran sesat, berbahaya. Okey, ini di waktu pagi dikatakan. Kita tengok, kita ringkaskan, kita cepatkan. Okey, ini Tok Ayah ni, Tok Ayah Syekh Mahmud nama dia. Okey, kita tengok ya. Yeah.
Dah mula laju. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu yang berlaku, ya. Berlaku pemujaan kepada Tok Guru semua tu, ya. Ikut aja Tok Guru kata apa, ikut. Baik-baik. Okey, ini juga termasuk golongan Pakistan yang memang terkenal, ya. Di Pakistan perbuatan perkara-perkara khurafat yang begini. Kita tengok, ya. Ambil ni. Satu lagi. Tadi dah tak nampak dah. Tak apa. Okay, baik. Panjang ni masa kita dah sentuh, jadi kita ringkaskan, ya. Okey, lepas tu salah satu zikir yang dibawa oleh golongan ini atas nama lagu munajat atau apa, misalan yang dibawa diambil dari Turki. Ya. Tengok, ya. Tangan semua ada tanda apa simbol-simbol dia. Cuma bila saya tengok ni, saya kata lepas ni memang 2-3 biji Panadol dimakan. Lepas tu kita tengok gaun dia cantik pula. Ibu-ibu mesti tengok gaun tu. Okay, ini berlaku di Singapura. Ya, grup ni grup Singapura. Okay. Dia termasuk dalam bab zikir juga ni. Okey. Apa lagi? Okey, sekarang kita tengok asyik di Malaysia ni, kita tengok nun. Oleh kerana kawasan kita ni banyak orang Sudan, kita tunjuk di Sudan pula. Di antara tabiat orang tarikat ni, Tok Guru mesti pandai berjoget menari. Ya. Al-Qadiriyah As-Sadqah.
الشيخ البدوي الطيب المريح أحد المشايخ الصادقين يوقع خطاه ما بين ما توارثه من أسلافه من النقص الإفريقي وإيقاعات فضل الذكر. Okey, Tok Guru ni kononnya ada power lah, kita tengok. Semua dibeli. Okey, ini kononnya berkat khizab Tok Guru, kasut Tok Guru. Kita tengok Tok Guru campak kasut dia. Ha, jatuh. Ya, jatuh. Pengsan kena kasut Tok Guru. Subhanallah, ya. Okey, kita tengok bagaimana bukan sekadar tu, ada yang bersedia untuk cium kaki Tok Guru lepas ni. Okey, kita tengok ya. Okey, kita tengok. Ya, dicium kaki Tok Guru. Aduh. Aduh. Pengsan pasal bau kaki Tok Guru tu. Okey, yang ni dia tunjuk orang yang tengah tu sujud pada Tok Guru. Okey, nampak. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, semua bentuk tarikat sufism semua kepada pemujaan Tok Guru. Nauzubillah min zalik. Kita minta lindung pada Allah. Oleh kerana itu kena kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini secara kasar yang kita tunjuk, dan cuma kita nak tunjuk sikit lagi ya, orang penyembah-penyembah kubur. Penyembah-penyembah kubur. Manakah penyembah-penyembah kubur? Dah masuk dah, ada azan dah. Ya, azan dulu. Mana azan dulu? Thank you.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Insyaallah kita yang terakhir ini. Okey, kita tengok berkaitan dengan pemuja-pemuja penyembah-penyembah kubur pula, ya. Okey. Ini berlaku di seluruh dunia, terutamanya negeri seperti Pakistan, ya, Yaman, Indonesia. Okay, tengok ya macam mana dia sujud pada kubur. Ya. Subhanallah, jelas kubur. Dia sujud. Datang berdoa minta kepada ahli kubur. Ha ni. Sujud tak cukup atas. Bawah kain pun dia sujud juga. Dia ambil bunga tu kadang-kadang dimakan. Nanti kita tengok. Nampak macam masjid yang Rasulullah kata jangan jadi kuburkan, buat macam masjid tu di kubur. Okay, tengok dia ambil bunga. Masuk bunga. Okay. Jadi perkara ni di Malaysia alhamdulillah dikawal, tetapi bila kita tengok semenjak datang golongan tertentu dia tidak dapat dikawal lagi. Bahkan macam pulau besar apa yang bakal menjadi satu tempat pengabdian menyembah kubur pula. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat kita pergi ke pulau besar tu untuk berdakwah, paling kurang menyampaikan mesej untuk mereka-mereka tu supaya tidak menyembah. Ya, kita tengok klip video ni sahabat-sahabat kita pergi ke pulau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan bergerak ke pulau besar Naga. Insyaallah mudah-mudahan perjalanan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah usaha yang kita cuba rancangkan insyaallah diberkati oleh Allah insyaallah. Ya. Anggota kita hari ini kita cuba menyantuni pengunjung-pengunjung di sini. Kebanyakan yang datang sini tujuan utamanya adalah inilah, ziarah kubur, ya. Ziarah makam Sultan Arifin yang diyakini orang yang paling dekat lah dengan ketuna Rasulullah lah. Jadi di situ yang dia nak menangis dekat tabarruk, ya, ziarah. Jadi hari ini kita cuba jumpa personally, ya, kita pun ramai boleh mendekati yang mana-mana yang fatwa dah jelas kat situ tak boleh, tapi mereka langgar. Ya, mereka tak peduli. Ada ziarah kubur. Jadi kita tengok pemujaan begitu besar di kawasan Bukit Pulau Besar ni, ya, sampai ada tempat-tempat dijadikan tempat berkat kononnya. Nauzubillah. Untuk masa yang datang akan datang, kita ambil input lah hari ini. Macam tadi kita anak berbual dengan seorang tadi, dia datang daripada kumpul semata-mata untuk ziarah kubur dan intikaf di surau ni dan piran dengan makan. Dan okey. Jadi ini di antara usaha yang baik di sahabat-sahabat kita untuk berdakwah ataupun paling kurang sebar risalah di sana tentang syirik di Pulau Besar tu yang perlu dibuangkan. Okey, dan yang terakhir, kenapa golongan ini tidak ditangkap? Kita pun tertanya-tanya sehingga dia terus dengan perbuatan-perbuatan dia. Ya, inilah orang yang paling popular pada zaman kita ni. Ya, dia nak tangkap jin melalui handphone. Orang kenal semua ni yang bawa kelapa tu, bawa bubu dekat KLIA. Ha, nak tunjuk bahawa
kepala sotong kering tu nak tangkap jin melalui handphone. Okey. Kenapa pihak yang dipertanggungjawab tak bertindak? Orang yang melakukan syirik sejelas-jelasnya syirik, ya. Ha. Kita tengok sikit lepas ni kita tutup. Ya. Okey. Itu kepala sotong ada kat situ. Kat apa handphone tu budak tu di Indonesia. Kita dengar dia baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Yasin 1 sampai 17. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Terus wa qur'ani hati innaka ladina mustaqim. Terus arsiratan mustaqim. Terus teropong, teropong. Tanda tangan lah. Bos, eh? Ya Allah, ya Tuhan, ku keluarkanlah benda kotor ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Indonesia, ya? Ya, Indonesia nampak dari dulu. Islam bagi Indonesia dapat ditarikkan dengan izin Allah. Ya kayum, ya khayum, ya jala wa ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya Allah, ya Rahman. Ayat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, kita gunakan jatuh sotong bersama dengan payung buruk, bersama kain merah dan kain putih, ya, dan ditarikkan dalam kabar dengan izin Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Sebenarnya jangka sotong tu buat nasi lemak apa? Sambal nasi pedas. Selawat pun tak betul. Selawat pun tak betul. Betul. Gambar dia. Lari muka tu. Siapa lagi? Zainal Tesubah Nangka. Tumpun minat soli. Awak keluarkan benda kotor ni. Tutup je kembali. Tengok dah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi itu dia. Pegang. 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 Baca selawat lagi sekali. Bismillah. Kita bunuh ni. Ha, kita bunuh jin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahsyah Muhammad Rasulullah, keluarkan dengan izin Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau selamatkanlah dengan izin Allah anak ini mengambilkan kebelahan menjadi seorang doktor. Doktor di Indonesia khusus di sana. Kenapa? Bolehkah kembali yang gangguan jin dan setan mengganggu tempat kerja, mengganggukan diri dia, dapat bolehkah kembali? Ini atas datang seorang ibu datang dengan isteri supaya anak dia dapat sehat di Indonesia, mengambil khusus seorang doktor dengan izin Allah, dapat dibolehkan kembali dengan izin Allah. Yang kayu, yang khayu, yang jala berikram, keluarkan jin dan setan. Bagaimana ada surah Yasin, surah jin dalam Quran ayat 12. Ada jin kafir, ada jin Islam. Jin Islam ikut nabi-nabi, rasul-rasul dan wali-wali. Jin kafir daripada tanah pecah, api dan tanah dan air. Kau keluarkan pada hari ini dengan izin Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kejailah. Okey, benda syirik. Kita kena tahu bahawa, okey, kita stop jap. Hanya kelebihan ini dimiliki oleh Nabi Sulaiman yang Allah bagi. Kerana kita tahu peristiwa Rasulullah pegang dah. Kalaulah aku tidak ingat doa Nabi Sulaiman, maka aku akan ikat dia. Lepas tu dia lepas, tiba-tiba ada pula orang yang lebih hebat daripada Rasulullah yang boleh megang, tangkap, bunuh jin. Ya, na'uzubillah min dhalik. Ini di antara penipuan yang berlaku. Kena pula alat yang diguna, pahat, apa, kepala sotong, ya, nak tangkap jin. Tuan-tuan dan perempuan, jangan tertipu. Jangan pula, eh, betul lah pula. Nanti kita tengok, eh, kita kata, eh, betul pula. Ha, mula cari Tok Syekh ni, guru ni kan. Dia ni orang Perak, malu saya dibuatnya. Ya, kita keluarkan, tengok ya. La ilaha illa anta subhanaka, keluarkan jin dan setan. La ilaha illa anta. Allahu akbar. Menggunakan nama Allah juga, Quran apa semua.
Ha, dapatlah tu. Kononnya itulah Pontianak ataupun Allah yang Allah kacau. Ya, tengkorak ya kepala. Kejap, nampak? Ini yang kita tangkap dari melalui telefon. Ya? Tunggu telefon. Ada telefon yang melalui telefon. Tadi, ini. Melalui telefon, ada ini duduk di Indonesia. Ya, ambil bagian pakar doktor. Di Indonesia, buat yang tak mengadu, anak dia diganggu oleh jin dan setan. Tempat kerja dan mana-mana pun mengganggu, ada berhampirin. Hari ini kita tangkap perjalanan itu. Kepada? Masa itu mengganggu kerana buat presen, bahan dikenal kepada anak itu dengan izin Allah. Okey, itu di antara benda syirik yang dibuat oleh orang ni, dan tidak ada siapa yang nak menghalang dia, maka terus masyarakat kita dalam keadaan syirik. Maka saya rasa cukup sampai di sini. Yang paling penting, kita minta lindung kepada Allah dari kejahatan, kejahilan kita dan kejahatan orang-orang yang tentu yang menyebarkan ajaran sesat, dan kita minta Allah istiqamahkan kita dalam beragama mengikut manhaj Rasulullah SAW. Aku luka melihat wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuh, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.